Dari Jakarta, pemirsa, kami akan ajak Anda ke wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, ini ada informasi mengenai aksi kawanan begal yang sempat merampas motor dan ponsel milik pelajar sekolah menengah kejuruan di wilayah Duren Sawit, dan aksi ini pun terekam oleh kamera pengawas. Nah, rupanya pelaku yang berjumlah 3 orang ini menuduh korban telah melecehkan keponakannya. Korban kemudian diajak berboncengan hingga akhirnya diturunkan di tepi Jalan Raya Kalimalang Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian para pelaku membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban. Korban telah melaporkan aksi pembegalan tersebut ke pihak terkait. Ini modus baru sepertinya ya, menuduh seseorang dengan aksi kejahatan kemudian dibawa dan akhirnya barang berharganya dirampas. Jadi untuk diri perhatian agar sang korban ini bisa berhenti, memberikan perhatian sebentar dan lengah gitu ya, sehingga kemudian bisa dirampas barang-barang berharga. Jadi kewaspadaan kita semua lagi-lagi pemirsa, terutama pada saat berkendara di malam hari dan juga di lokasi-lokasi yang sepi ya.